sempat beda pendapat. Gitu. Ya, ya. Bahkan Pak Pro, bahkan Pak Jokowi pada lebih sering mengendorse Pak Prabowo gitu. Ya jangan nakal lagi. Ya jangan nakal lagi karena kan nggak boleh insubordinasi presiden ke gubernur itu kan. Gubernur itu perpanjangan tangan. Jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat kan. Jangan nakal lagi nih. Saya pemerintah pusat bikin apa ya gubernur harus ikut. Ya. Bahkan Anies sekalipun enggak mensabot itu. Ya. Jadi Pak, kalau Pak Jokowi ini bisa dikatakan menimbulkan grassroots PDIP tidak? Oh nggak tahu kalau itu saya nggak tahu saya kalau itu. Nah apa penilainya seperti apa? Saya nggak tahu. Saya ngomongin musra aja lah. Pak Bung Ajin Pak dalam waktu dekat Projo bakal menemui parpol lain. Kemarin kan udah Golkar kan. Nanti ini kita fokusnya puncaknya dulu, ya kan? Kita undang semua untuk hadir, gitu ya. Selesai puncaknya, abis itu baru. Baru kami keliling lagi karena ini kan hasil akhir. Ya enggak? Tapi sebelum ke partai ke Jokowi dulu dong, Pak Jokowi dulu dong. Udah ada hilalnya belum Bang partai mana dulu nih Bang yang bakal didatengin? Ya enggak ada ketentuan khusus lah. Kalau kemarin kan Golkar. Terus habis itu Pak Gerindra dan yang lain-lain nih belum clear-clear nih. Ini bisa jadi dari yang mana dari mana enggak ada masalah lah sama aja orang cuma ngasih hasil.